Selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan dari Seke Bleganjur Taru Gita Kencana, Banjar Kayu Mas Klot, Kecamatan Denpasar Timur, yang akan membawakan karya yang berjudul Bayu Segara. Penggabungan antara Surya Isma dan Narayana menghasilkan sebuah power yang sering diistilahkan dengan Bayu. Segara identik dengan Waruna yang berasal dari urat Sanskerta yang berarti bentangan. Bayu Segara sebuah filosofi power atau tenaga yang selalu membentang menjadi sumber segala kehidupan yang disebut Amerta. Kesemuanya ini terbias atau disimbolkan dan ejawantakan dengan sosok Hanoman Wetugangga, yaitu seekor kera putih yang lahir di laut hasil pertemuan Hanoman dan Minalodra. Kesemuanya itu disepadankan dengan bumi dan bulan mengelilingi matahari, memunculkan pasang surut di pantai yang menjadikan landasan dinamika sebuah seni Bleganjur. Sedangkan Bayu Segara menjadi power yang memunculkan pola erotis dalam Bleganjur yang selalu membentang mengikuti melodi guna mencapai sebuah keindahan atau kelangon yang dibangun oleh struktur yang harmonis. Konseptor Igede Anom Ranuara, penggarap gending Nyoman Adi Suwarna, penggarap gerak Imade Gede Dwipayana, penata kostum Adi Anom Kostum, penanggung jawab Kepala Lingkungan Banjar Kayu Mas Klot dan Seke Kertajaya, koordinator Igede Ferry Setiawan. Hadirin, selamat menyaksikan. Thank you.